Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit tanda analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zul ada sharekan, Zul nak sharekan something yang menarik yang Zul mana expectation kan kita akan bullish. So apa yang data-data yang Zul nak untuk dia bound dah pun ada, dah pun kita dapat untuk pagi ni. Dan kita akan tengok adakah expectation Zul untuk hari ni akan ada potential untuk berlaku kenaikan. Cubanya minor saja sekiranya ada sebarang something bad news ataupun bad news lah molly dalam crypto, expected boleh breakout. So dia akan tunjukkan untuk di chart apakah Zul punya expectation dan data apakah yang bullish itu yang Zul expectationkan untuk bound. So tanpa masa, kita akan ke coin market dulu. The coin market cap currently total berada di kawasan 2.415, so masih berlaku pengurangan. Nanti Zul akan tunggukan Zul punya nak zoom in. Okay, dah ada. So total market pagi ni berada di 2.41, drop sebanyak hampir 0.2, volume 81 bilion, tinggi juga volume semalam iaitu kenaikan banyak 80%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 66, so lagi lower daripada semalam, iaitu hari Rabu. Yes, hari ni ada Rabu. Kemudian hari Isnin, awal pagi Isnin tu kita berada di almost 69. Hari semalam Selasa kita drop 67. So pagi ni 66. So sedikit drop. Saya akan tunjukkan di chart. So untuk untuk coin yang lain, kita tengok Bitcoin drop 1.57. Untuk all coin yang lain, saya tak jangkakan dia akan movement more than 5%. So SRP kembali balik ke tangga ke 6. Naik 4% ke $62. Kemudian lain-lain all coin, kita tengok ada tak yang major drop ataupun buat movement yang besar lebih daripada 5. Tadi PayPay 6%, so lain-lain coin semua tak berlaku sebarang major movement untuk top 100. Kalau tengok ni mostly 4, bawah 4 ada pun sikit 5. So mostly tak ada sebarang movement yang drastik. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. So ini adalah chart Bitcoin yang seperti mana Zul sharekan, iaitu tu nak tengok pergerakan ke kawasan yang ni. So apa yang Zul nak buatkan ni adalah Zul akan delete resistance ni. Resistance ni dia dah breakout bawah, so tak valid lagi untuk kita monitor. So support ni pun dah tak valid untuk monitor. Now kita akan monitor support yang baru yang kita monitor malam, iaitu ni last low to last high kita dah support. So currently market daripada semalam, price harga dia kawasan almost hari Isnin 69, kita drop balik ke kawasan ni yang mana tu ada kata tu ada support Fibonacci. Last low last high ni kita dah touch, ia pusingkan dalam 65. So yang tu nak tengok adalah di 4 hours RSI berada oversold, stock RSI berada oversold. Stock RSI kita memang berada oversold, cumanya stock RSI kita sikit jauh. So hopefully dia macam ni lah, kita dapat almost same level dan hopefully start berlaku bound itu bound di kawasan support. So untuk yang ni kalau tengok, yes, ikutkan ni dah nampak macam breakout. So nanti tu akan tengok balik dia punya channel tu, kita akan ambil paling bawah betul dia punya quarter shadow tu yang ni. Bawah ni kalau ikutkan, yang paling shadow bawah adalah yang ni. So yang shadow. So dalam crypto, kalau Zul draw sebarang trendline atau channel, Zul akan quarter shadow dia pun Zul akan ambil sekali. So sometimes ada yang quarter hanya body. Body tu kalau ikutkan macam ni body dia saja. Tapi untuk Zul dalam crypto ni, alhamdulillah setakat ni based on experience, aku kata dia punya shadow pun adalah valid untuk kita, strong valid untuk kita sebagai ambil point kita. So kalau kita ambil bawah ni, aku tengok shadow yang bawah ni. So kalau kita tengok balik adakah kita breakout, so kita hanya senggam-ngam saja. So sebab tu cakap mostly dalam experience tu dalam 2-3 tahun, 3-4 tahun ni untuk draw dalam chart Bitcoin, so dia kuata buat kuata point yang cantik lah. So meaning kita belum breakout. So 65 kita dah sampai. So now adalah decision making, sama ada dia nak breakthrough ke bawah ni untuk pergi journey balik ke major last low to last high. Kita akan ada support di kawasan 60. So itu boleh berlaku sekiranya berlaku sebarang bad news ataupun breakout daripada level ni, price boleh drop selower 60. Dan kalau drop selower boleh, itu peluang anda untuk buy lagi untuk long term. Tapi juga kan untuk pembelian untuk tahun ni, mana-mana dalam kawasan bullish panel ni, channel ni adalah last position untuk kita buy. Kalau start saja breakout ni, so Zul tak sarankan untuk anda beli dah. So untuk di 4 hours kita, tadi kita dapat oversold, RSI almost oversold, stock RSI pun dah berada oversold. Di daily pula macam juga kan, di daily zona iaitu RSI mestilah
above 50, kemudian stok RSI currently sedang menuju ke oversold. Cuma stok RSI saja yang masih ada almost 50% lagi untuk ke bawah ni. So hopefully hari ni kita boleh dapat, tapi kalau hari ni dapat, expectation akan another red candle, dan red candle kalau breakout bawah tu agak scary sikit lah. Macam juga kan, bukan scary untuk long term, scary untuk short term, iaitu price boleh drop selower 60. So kita akan monitor untuk di 1 hour. 1 hour semalam sebelum tu tidur, tu ada monitor sedikit bullish pergerakan untuk di quarter 1 hour, iaitu di 1 hour kita nampak low di price, low high di RSI. Cumanya di 1 hour ni kadang-kadang tu hanya sebagai nak monitor ingat. Sebab tak expect tinggi untuk di breakout. Sebab apa, 1 hour ni kalau signal-signal macam ni untuk di crypto selalunya dia tak berapa nak quarter strong sangat dia punya follow, dia punya signal tu. Normally 4 hours ke atas kalau dapat signal macam low depan ni adalah quarter strong lah. Tapi pun kita boleh tengok ada opportunity untuk berlaku kenaikan ni selepas kita dah hit pun kita punya first target. First target kita adalah 65.7, iaitu di kawasan 1.2. Now kita ada 1.6 di kawasan 64.6. 64.6 kalau kat di 4 hours, 64.6 berada di mana? 64.6 adalah kita berada, mostly kita nampak price dah breakout yang ni dan breakout bawah tu. So hopefully untuk pagi ni kita tak 1 hour ni tak drop lagi bawah disebabkan apa, bullish signal yang zoom monitor ni. So meaning kat sini 1 hour, so kita nampak ni, so price buat low price lower high. So kat sini apa berlaku, do not draw yang ni dah even dia ini pun masih ada lagi target dia adalah almost 64. So sekiranya ada boleh berlaku kalau kita sampai 64 dan kita bounce balik alhamdulillah. Tapi kalau dia stay di kawasan 64 dan besoknya itu 4 hours ataupun daily close below trend line ni, so be ready untuk drop ke kawasan at least 60k. So itu yang perlu anda beware. Tapi apa yang tu nak tengok ni lawan hour ada bullish. So do expect hopefully untuk pagi ni kita dapat breakout dia punya falling channel ni, ataupun yang macam anda tahu tetap juga kan, dia ini adalah reversal pattern daripada downtrend berubah jadi uptrend. So hopefully kita dapat bound daripada kawasan ni disebabkan 1 hour pun RSI dia bermain di oversold, stock RSI je in out. So meaning kita jangkakan ada potential untuk berlaku breakout, untuk price of breakout, untuk regain balik atas ni. Dan regain atas ni kita jangkakan dia akan buat satu pergerakan bullish. Last low ini to last high ini kita last low kita akan ada minor resistance. Nanti tu akan manusia yang ini kita akan delete kan, dia hanya nak draw saja yang ni minor resistance ni. So break minor resistance ni mini kita boleh pergi ke 1.6 untuk yang ini. Untuk short term 1.6 ini akan berada di kawasan price, iaitu plus minus dalam kawasan 68. So kalau tu delete ni anda nampak tu 1.6 ni. So yang ini 1.6 ni dia akan trigger kita punya resistance baru. So meaning support ni nanti kita boleh delete, resistance ni boleh delete, kerana kita akan monitor support dan resistance baru nanti. So ini adalah untuk di 1 hour. So 1 hour, so kadang monitor saja, menjadikan tu tak beri harapan tinggi. Tapi untuk di hopefully 1 hour ni dapat membantu kita breakout yang ni. Kemudian insyaAllah untuk hari ni kita boleh start bound daripada kawasan ni. So semalam consider dapat sedikit bullish, iaitu candle yang ni, red candle, kemudian kita dapat green candle. So expected ini adalah bullish. Tapi tengok malam RSI pun 4 hours 1 hour tu tak berapa cantik untuk bound, dan kita jauh kawasan support. So tak expected untuk dia bound. Sebab apa, walaupun ini signal bullish sebelum 1, 2, 3, 4 candle ni, tapi menjelaskan di 1 hour ni dia punya signal bullish kalau yang tu selalu amalkan di 4 hours di daily tak berapa nak valid untuk kita monitor dekat 1 hour. Macam juga tadi, di 4 hours. Di 4 hours ni walaupun ada signal bullish ni dapat, tu tak expected untuk dia bounce semalam disebabkan kita jauh lagi lah. Yang ini tu expected untuk dia bounce malam, tapi untuk hari nampak dia drop lagi. Dan drop lagi tengok semalam tak ada sebarang bullish, yang ini saja bullish, kemudian gagal. Sebab apa gagal? Iaitu red candle ni close balik below quarter green candle. Sebab tu ada berlaku drop, dan hopefully kita bounce daripada support ni. Kita dah dapat support. Yang ini tu tengok, ini only 1 hour. Kita nak tengok 1 hour. Ini pun hanyalah di 1 hour.
So ini adalah 4 hours. So 4 hours hopefully kita dapat bound dan hopefully dapat support dengan pergerakan di 1 hour. So mean 1 hour ada positif untuk berlaku kenaikan. 4 hours kita berada support dan RSI pun dah berada di zone oversold. So kita ada momentum untuk bound. So zone jangkakan hari ini kita boleh berlaku kenaikan dan itulah yang zone expectation kan. Sebab apa? Kalau kita drop below bawah ke hit target untuk 64 ni, so ini sikit scary lah dalam market, iaitu expectation kita boleh drop selower 60. Dan di daily bullish oversold stock RSI, hopefully hari ni kalau mungkin dalam 2-3 jam lagi ataupun awal-awal pagi ni sebelum malam nanti price stabil lagi dan mungkin akan ada 2 candle lagi dalam kecil dalam kawasan ni, untuk kata almost berstay dalam kawasan ni, insyaAllah masa tu kita akan nampak di daily, daily akan berada oversold, RSI akan berada 50 dan masa tu align. 4 hours daily akan berada oversold dan masa tu kita akan ada good position untuk kita bound daripada point ini untuk start berlaku kenaikan. Dan kita masih lagi boleh follow yang ni, channel ini ataupun quarter resistance tu untuk target dia 1.6 di 83. So 83 tu tak adalah sampai dalam satu minggu. Bergantung pada market, boleh kalau market hyper, tapi expectation tu terjetai adalah dalam bulan 9. Bulan 8 kita journey atas. Unless kita breakout bawah ni. So kalau breakout bawah ni, kita akan nampak bulan 8 kita akan another red candle untuk di Bitcoin. So guys, Zuhata, itu untuk analysis untuk di Bitcoin hari ni. So apa pun kita be ready. Cumanya Zuh ada sedikit bullish lah. Bullish untuk ataupun sedikit sedikit mengharapkan untuk Bitcoin more pump daripada, walaupun signal tu lebih ke depan, cuma kita ada minus sedikit lagi momentum untuk drop berdasarkan 1 hour tadi. So 1 hour daily tadi, iaitu stock RSI masih lagi tak berada oversold. So hopefully untuk dalam 2 kalau ikutkan 4 hours kita ada 6 candle, hopefully dalam 2 candle, iaitu candle pukul 8 nanti dan pukul 12 kuartal mungkin berada dalam kawasan ni, kemudian candle start pukul 12, pukul 4 petang, 8 malam, pukul 12 malam kita akan start berlaku regain sedikit ke atas, iaitu start bound daripada kawasan ini. Dan hopefully kita dah ada volume lah, dan ada volume tu kita akan nampak huge kenaikan, almost kita akan nampak pergerakan yang lebih kurang macam ni. So huge pump untuk atas. Kalau ikutkan ni, consider price nak drop tu dah, momentum dia dah drop, candle dah kecil-kecil-kecil, so meaning bullish untuk berlaku kenaikan. So Zul mau expectation kan untuk bound berbanding drop, tapi drop itu juga akan boleh berlaku dan signal itu juga akan, sekiranya dia pergi ke 64.5 dan tak dapat bound balik dalam masa hari semalam, dan daily, kalau daily besok body dia close below yang putih ni, so be ready untuk price return balik dalam kawasan 60 by quarter end of week minggu depan. So itu untuk di Bitcoin. Let's go, kita pergi ke ruangan komen sedikit. Trade with care selalu letak stop loss. So untuk Zul tak trade leverage. Zul hanya trade sebagai spot, iaitu buy harga spot saja. So Zul tak letak stop loss, tapi juga kan Zul invest duit expected loss Zul more kepada long term, iaitu Zul punya target adalah tengok market macam mana sampai 25. Apapun, stop loss itu penting. Walaupun ada spot, stop loss untuk spot maknanya kita akan be ready dekat position mana kita nak letak quarter. Meaning kalau market, okay, market ni kalau turun sampai bawah ni kita boleh cut loss. So ini cut loss ni selalunya siapa yang beli harga atas lah. Contoh Bitcoin. Bitcoin currently kalau masa Zul dekat sebelum ni, Bitcoin kalau siapa yang ada beli masa harga masa Zul beli tu 16,000, 26,000, so Zul tak ada letak lah stop loss sebab apa, dah harga naik. Tapi siapa yang ada buy di kawasan harga kawasan ni, so stop loss anda adalah consider kalau price breakout juga below 52 ni, so meaning anda perlu cut loss lah. Mana yang quarter negative profit tu, at least anda take out balik anda punya position. Untuk tu even price drop bawah ni pun tu masih lagi selamat. So ini adalah position, macam mana ini position paling paling terakhir lah untuk siapa-siapa start invest untuk di Bitcoin. Breakout saja channel ni tu dah tak sarankan untuk anda beli. Sebab apa? Quarter risk position anda tu tinggi. Sebab apa? Anda dah buy kuasa untuk long term, unless anda nak buy sedikit-sedikit lah, tu tak ada masalah. Tapi memang juga kan, ini adalah last calling call untuk position Bitcoin sebelum dia quarter trigger ke kawasan 83 dan 90. So itu untuk di Bitcoin. Untuk orang komen tadi, thank you untuk komen. Sana tu analisis sedikit Bond USD, mana return dan support dia. Okay, return dan support, okay, BOMEUSDT. Bukan semalam ada macam ribu ke? Semalam macam ada.
Okay, so buat kat sini malam. So bond ni semalam ada yang request juga, sama juga macam dia kan. Ini adalah di Delhi. Bila chart di Delhi buat lower low di price, lower high di RSI, itu ialah bullish. So price dah pump, dah pun breakout kita punya falling channel ni, dah pun breakout. So meaning dekatkan price daripada kawasan ni akan start regain di atas. So kita akan start regain yang kita ada last high ni to last low, kita ada resistance. Breakout saja resistance ni. Resistance ni 1.6 dia mana? 1.6 dia last high last low, 1.6 kita berada di kawasan 2 sen. 2 sen tu dia akan trigger juga dengan kita punya major resistance di atas ni. Tu dalam kawasan 2 sen. Tu dalam box ni, meaning expectation dalam kawasan ni price boleh lah. So meaning siapa yang buy kawasan ni, now adalah good time. So consider price masih dalam kawasan support, walaupun dah breakout ni, breakout ni, consider bullish. So siapa nak buy boom, now adalah good time untuk anda all in market. Dan kat mana support dia? Ini adalah support, major support ialah major resistance. Dan breakout major resistance ni akan trigger kita punya target untuk 1.6 sen. Dan maksimum kita ada ini 2.6, maksimum kita ada sampai almost 1 sen 0.09. So itu adalah untuk long term. Untuk short term kita boleh monitor untuk next target, itu kena monitor price. Kalau breakout ni kita ada positif untuk movement ke 2 sen. So now adalah good, good time untuk buy untuk long term. So itu pun ini support, ini resistance. So selalunya kita nak buy ke mana, kita akan pilih buy di kawasan support. Kita bukan nak buy di kawasan resistance. So ini adalah kawasan support. Consider harga pun bottom, adalah good buy untuk entry long term. Itu untuk bom. Kemudian okay, sebab tak ada, tak banyak yang request, boleh ambil yang ni. Selalu tu tolong tengokkan area buy untuk C dan target untuk autumn tu, SEIUSDT. So lama juga tak tengok C ni, sebab dulu ada ramai yang request juga. So C ni tengok apanya performance. So performance C sama juga, kita ada lower low di price, lower high di RSI, bullish. Dekat mana support dia? Now adalah major support. Last low ini to last high kita ada major support kawasan ni. Price berada support, insyaAllah soon later price akan bound. RSI pun berada sikit below 50, tak ada masalah. Tapi stock RSI berada oversold. Kita ada reversal pattern, iaitu daripada downtrend ni akan berubah jadi uptrend. Iaitu falling channel ni adalah kita panggil reversal pattern. So untuk you say ni, siapa-siapa nak buy, now adalah good time untuk anda buy. Untuk next movement adalah expectation sampai ni. So break resistance ni 1.6 dia berada di almost $1.7 consider align dengan garisan trendline putih ni. So ini next expectation high dia adalah boleh sampai di kawasan 1.6. dan tengoklah lepas tu mungkin akan ada major correction balik. Kalau masih lagi awal tahun 2025, mungkin akan another wave untuk pergi ke 2.6 at least dalam kawasan 2.6. Itu dijangkakan dalam 2.5 atau mungkin bila sampai dalam 2.8. Itu adalah kita punya target untuk untuk DC. Untuk short term mungkin dalam awal bulan 5, awal tahun 2025, 1.8 berlaku dikit correction, kemudian akan berlaku pump deka 2.8. So itu adalah dia punya expectation untuk C. So itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, dan sekiranya anda nak menjadi membership, so membership nanti anda akan dapat badge macam ni. Ini yang kata lama, kalau yang baru-baru contoh ni lagi lama, ni 1 month. Kalau yang semalam, kalau warna hijau macam ni, baru. So kalau anda nak jadi membership, anda akan ada kata komen anda nanti atau nama anda akan ada badge ni, badge membership. Dan segala permintaan anda tu akan ambil dan tu takkan skip, tu akan reviewkan untuk anda. Senang aja, di description bawah ada link untuk join membership. So membership tu anda akan dapat nanti, dia akan pergi ke kawasan macam ni. Selepas anda buat presentation, anda akan jumpa satu mesej macam ni. Make sure anda download dulu Discord. Tempat install Discord, anda tekan read more. Bawah read more ni akan ada link untuk ke Discord. So ini ada dua lah, anda akan dapat masuk ke dalam punya Discord channel. Kemudian di ruangan komen anda, anda akan dapat badge ni. Badge tu dia akan tunjuklah berapa lama, tapi tak yang berapa lama tu tak kisah, menunjukkan berapa lama anda support tu. Cumanya setiap badge ni, setiap kali ada anda request macam ni, Zul akan ambil lah dan Zul akan buat sedikit detail. Kalau yang lain contoh macam ni, kawan kita tak ada apa say, tapi Zul ambil sebab apa, tak banyak yang request, so Zul boleh sempat ambil. Macam semalam banyak request, Zul tak sempat nak ambil semua. So guys, so itu saja untuk pagi ni. So hopefully untuk Bitcoin berlaku bound, dan Zul pun memang mengharapkan untuk Bitcoin bound untuk hari ni ataupun at least minggu ni. Sebab apa? Kalau kita tak bound daripada kawasan ni, adalah consider kita boleh drop ke bawah. Tetapi kalau ikutkan daily ni adalah consider kita agak bearish.
tak bearish sangat sebab apa, walaupun candle ni aku kata bullish, bearish disebabkan shadow yang paling tinggi adalah red candle bukan green candle. Kalau green candle yang paling lower tu kita akan scary sikit, tapi ini pun consider agak bearish juga. So hopefully kita tak breakout below yang ni atau pergi ke price 64, dan kalau ke 64 kita boleh trigger 60. So kita tengok macam mana, tapi expected hanya stock RSI saja. Sekiranya hari ni kita dapat stock RSI di daily ni turun ke oversold dan kita tengok price masih lagi stabil dalam dalam channel kecil ni, dan kita boleh kata start bound lah. Cumanya market kadang boleh juga buat, iaitu dia drop sikit lower untuk retest yang ni. Time ni kemudian dia bound, dia regain balik, dan regain baru dia masuk balik dalam kawasan channel. So ini adalah consider kita panggil fake out kata ke bawah kemudian dia regain balik. So itu adalah kata bullish signal ataupun bullish, another bullish signal lah, walaupun dia break out bawah tapi dia regain balik masuk dalam channel. So itu adalah consider signal bullish untuk kita start higher pump ke atas. So untuk pagi ni silakan, yes kita berada ke kawasan support, cumanya kita ada untuk 1 hour saja ataupun di daily untuk sedikit minor, dan sebarang breakout bawah ni aku kata kita be prepare lah untuk mindset juga 60. Tapi 60 tu tak perlu panik, 60 tu anda boleh kata siapa yang aku kata nak buy lagi, so consider aku kata harga cantik lah untuk masuk. So tak apa pun kalau anda tunggu 60, tu tak sarankan anda tunggu 60. Kalau dapat 60 grab, cumanya kalau anda nak grab juga untuk hari ni, misalkan whatever price dalam kawasan channel ni, whatever price dalam kawasan channel ini adalah last position buy untuk tahun ni sebelum dia tak berlaku gunakan. So kalau ada drop bawah ni, rezeki anda lah. Mungkin anda buy dulu kawasan ni, kemudian drop bawah anda boleh tambah lagi market. Yang kita nak break out channel ni, kita akan stop buy dan kita akan start monitor untuk harga all time high. Itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye-bye.